Tetap abadi yang akan mengalihkan
pelajaran sedikit baik saat kamu maupun saat kita berada di alam. Maka pada hari ini kita semua akan menulis, kita semua akan berkarya, kita semua akan menunjukkan pada dunia bahwa 2179 merupakan sekolah yang berupaya. Sekolah 2179 sekolah literasi nasional. Terima kasih kepada kita semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat menulis dan tulisan kita pada hari ini adalah tentang puisi dan pantun. Menulis pantun. Bait, kalau 12 berarti 3 bait. Puisi dasarnya ya bisa A atau bisa AB ya. Itu dasarnya. Jadi nanti ditulis puisi, kemudian di bawahnya profil penulis. Nanti misalkan di bawahnya penulis Muhammad Hisam, akrab disapa Hisam. Gitu ya. Saat ini saya sekolah di SD 2171 jadi Kota Bandung kelas 5. Begitu juga pantun. Kalau pantun itu 3 kali pantun ya. Jadi 3 macam. Kalau puisi tiga pantun dan ditulisnya di bawahnya sama. Diharapkan semuanya bisa selesai pada hari ini dan nanti akan Bapak kumpulkan dan kemudian akan Bapak kirimkan ke Forum Indonesia Menulis dan di sana akan dilihat dan juga akan diterbitkan itu untuk arsip daripada Forum Indonesia Menulis. Nanti kalau ini dikaryakan dan diterbitkan itu bicara yang lain nanti itu bisa terpilih. Kalau juara yang pertama itu 5 juta, 3 juta, dan 2 juta. Sudah tahu 5 juta? Sudah tahu 5 juta? 2.500. Ya, jadi itu menulis puisi. Yang pertama, yang kedua adalah menulis pantun. Paham semuanya? 217 hari jadi sekolah literasi nasional. Ya, silakan boleh di sini, boleh mengambil tempat yang misalkan memberikan kenyamanan dan juga apapun dan juga inspirasi. Kalau inspirasinya di bawah pohon, duduk di bawah pohon, tapi jangan besek ya. Di luar saja di alamat. Siap? Ya, silakan untuk menulis pantun terkait dengan guru, hormat kepada guru, kemudian persahabatan. Itu yang ditulis. Semuanya hasil pemikiran sendiri. Misalkan lihat Bapak, diinspirasi, boleh. Ini adalah contoh puisi. Aduh, lagi duduk ini, lagi santun. Yang dalam semoga menjadi puisi 1000 burung yang terpilih oleh dari
Indonesia Menulis.